acara sharing session. Acara yang selalu diadakan ya setiap hari Rabu, Rabu pagi, yang merupakan program spesial dari BRCM TV. Pada Rabu ini, pada 7 Oktober 2020, kita akan membahas satu tema yang menarik dan berkualitas, yaitu mengenai ikan hias. Ini sangat baik ya untuk bagi praktisi, peminat dan pehobinya juga. Jadi tema hari ini kita akan mengambil tema mengenai mengukur kualitas pakan ikan hias dengan mudah, cepat, dan murah. Semua itu akan dibahas oleh narasumber spesial kami hari ini sesaat lagi. Semua akan dibahas secara lengkap, tuntas, dan lugas. Untuk itu, pada Sobat Bari, jangan lupa ketika narasumber memaparkan makalahnya, silakan ajukan pertanyaan-pertanyaan agar memperkarya karya tulis ini yang bagus ini. Dan jangan lupa juga klik subscribe agar materi yang luar biasa ini dapat disebarluaskan. Baiklah, kami tampilkan narasumber utama kami pagi ini, yaitu Dr. Nina Melisa SPI MSI, yaitu peneliti BRCM, peneliti Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok. Waktu kami serahkan kepada Ibu Nina Melisa. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Richard Tobing atas kesempatannya mempersilakan saya untuk memaparkan tema pada hari ini, yaitu tentang mengukur kualitas pakan ikan hias secara mudah, cepat, dan murah. Pada hari ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para audiens semua yang berkenan hadir dalam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua audiens yang pada hari ini bisa memanfaatkan waktunya. Yang terhormat saya sampaikan kepada Kepala Badan Riset Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas program acara sharing session yang selalu dilaksanakan oleh BRSDM setiap hari Rabu. Yang saya hormati juga para profesor riset yang mungkin berkenan hadir untuk menyaksikan sharing session pada hari ini. Juga kepada rekan-rekan peneliti lingkup Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, serta para peneliti, akademisi, teknisi, dan masyarakat umum yang saya muliakan. Baiklah, untuk memperefisiensikan waktu, maka saya akan memulai presentasi saya. Presentasi saya yang berjudul Mengukur Kualitas Pakan Ikan Hias Dengan Mudah, Cepat, dan Murah. Oleh saya sendiri, saya adalah peneliti dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias di bawah BRSDM. Sebelum kita mengukur kualitas pakan ikan hias dan kita masuk ke lebih dalam bagaimana cara pengukuran tersebut, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu yang dimaksud dengan ikan hias, bagaimana cara pemeliharaannya, lalu mengapa pakan menjadi penting dalam pemeliharaan ikan hias, dan bagaimana kita mengukur kualitas pakan ikan hias agar kita mendapatkan ikan hias yang kita inginkan. Yang pertama adalah mengenal ikan hias terlebih dahulu. Ikan hias didefinisikan sebagai organisme yang memiliki keunikan atau nilai estetika dibandingkan organisme lainnya. Karena memiliki keunikan dan penampilan yang indah tersebutlah, maka ikan hias dijadikan sebagai hiasan yang biasa dihias atau dipamerkan di akuarium atau media pemeliharaan. Namun, ikan hias ini bukan berarti dia adalah hiasan saja, karena merupakan organisme hidup. Walaupun kita mengenal ikan hias sebagai ikan, namun yang kita tahu ikan adalah organisme atau komoditas yang bisa dikonsumsi. Namun pada ikan hias, organisme ini tidak umum untuk dikonsumsi oleh manusia. Untuk mengenal ikan hias tersebut, batasan-batasan tadi sudah saya sampaikan. Lalu bagaimana kita bisa mengkriteriakan suatu ikan itu disebut sebagai ikan hias? Yang pertama adalah karena memiliki nilai yang langka. Nilai yang langka dalam hal ini adalah ikan hias tersebut mungkin mengalami kepunahan atau sulit didapatkan di alam.
atau jikapun kita dapatkan di alam, sulit untuk didomestikasikan atau sulit untuk dibudidayakan. Kelangkaan juga berarti bahwasanya ikan ini bersifat endemik, hanya berada di satu habitat tertentu saja. Atau kelangkaan juga bisa kita sebutkan habitat aslinya sudah mengalami degradasi atau sudah mengalami kesulitan sehingga ikan ini sulit untuk dapat survive di alam. Selain langka, kita bisa menyebut ikan sebagai ikan hias karena memiliki kriteria yang unik. Unik ada dua, yaitu unik dalam hal penampilan maupun unik dalam hal tingkah laku. Contoh unik dalam hal penampilan adalah misalnya warnanya menarik, lalu memiliki mata yang unik seperti menonjol, atau memiliki sirip yang indah, yaitu sirip yang menjuntai, atau juga memiliki warna yang tidak dimiliki oleh organisme lain. Itu adalah dari sisi penampilan. Selain itu, keunikan juga bisa dilihat dari sisi tingkah laku. Sebagai contoh, ikan cupang memiliki sifat agonistik atau agresivitas, sehingga dia disebut sebagai ikan yang unik, karena dapat digunakan sebagai ikan aduan. Kita juga bisa melihat ikan yang unik, itu contohnya adalah pada ikan arapaima, di mana arapaima itu walaupun ikannya besar dan mungkin sebagian orang menganggap ikan ini enak untuk dimakan, namun memiliki keunikan sehingga disebut sebagai ikan hias, yaitu bisa dijadikan sebagai organisme yang entertain atau entertainment, karena pada arapaima tingkah laku memakan atau pemangsaannya itu bisa dijadikan sebagai hiburan atau atau entertainment bagi masyarakat. Selain itu, kedua kriteria tadi, ikan yang memiliki nilai eksotik atau nilai estetika juga bisa disebut sebagai ikan hias. Eksotik yang dimaksud adalah ikan ini layak untuk dipamerkan atau ikan ini layak dipelihara sebagai bagian dari hiburan. Sebagai contoh adalah ikan gararufa digunakan oleh orang sebagai salah satu karena memiliki nilai estetika dan juga nilai psikologis yang baik untuk kesehatan dan sebagainya. Lalu, yang tidak kalah pentingnya dari ketiga kriteria tadi, yang paling utama adalah marketable atau dapat diterima oleh pasar. Marketable yang dimaksud adalah ikan ini memiliki nilai ekonomi, yang kemudian nilai ekonomi itu akan laku atau akan dapat diterima dalam perdagangan. Karena nilai-nilai ikan hias tersebutlah, maka ikan hias memiliki keunggulan dibandingkan komoditas lain, utamanya dibandingkan dengan komoditas ikan konsumsi. Kita perhatikan bahwasannya nilai ekspor ikan hias di dunia itu sangat tinggi, sekitar 286,1 juta USD di tahun 2018. Di tahun yang sama, Indonesia sendiri memiliki nilai ekspor yang cukup tinggi, yaitu atau sharing ekspornya sekitar 32,23 juta USD. Selanjutnya adalah ikan hias merupakan salah satu biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia yang sangat tinggi. Lebih dari 8 ribuan spesies ikan hias ada di Indonesia, baik tawar, payau maupun laut. Dan Indonesia menempati posisi 5 besar eksportir ikan hias dunia. Yang kita patut banggakan di tahun 2019, ikan hias Indonesia itu menempati posisi pertama dalam hal selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor, di mana nilai ekspornya jauh lebih tinggi dibandingkan nilai impor, dan ini tertinggi di dunia. Selanjutnya, ikan hias menempati posisi pertama yang membanggakan dalam hal sumber pendapatan rumah tangga dibandingkan 16 sektor lainnya, di antara sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, maupun perikanan lainnya, ikan hias merupakan sumber pendapatan rumah tangga yang paling tinggi dibandingkan 16 yang lainnya. Selanjutnya, kalau kita lihat nilai ikan hias itu berbeda dengan ikan konsumsi karena memiliki nilai psikologis seperti relaksasi, penghilang stres, dan hobi. Kalau seandainya kita bandingkan juga dengan pet, atau hewan peliharaan lain seperti kucing, burung, anjing, atau yang lainnya, ternyata ikan hias ini lebih preferensi konsumen lebih tinggi. Karena apa? Relatif mudah dipelihara, hemat ruang, lebih bersih, lebih higienis, dan juga aman dari kontaminasi penyakit. Ini adalah salah satu contoh yang tadi saya sebutkan bagaimana ikan hias dapat menempati posisi pendapatan tertinggi dibandingkan sektor lainnya.
Nah, karena nilai-nilai ikan hias tersebut, maka ikan hias menjadi sebuah bisnis yang sangat menjanjikan. Ikan hias awalnya mungkin hanya sebagai produk tangkapan alam, namun karena permintaan yang tinggi, lalu kebutuhan akan supply, dan permintaan di perdagangan internasional, maka orang kemudian melakukan solusi selain mengambil ikan hias dari tangkapan alam adalah melalui kegiatan budidaya. Sebagaimana kita ketahui, akuakultur atau kegiatan budidaya orientasinya adalah untuk mendapatkan manfaat, hasil, atau keuntungan. Namun apa bedanya akuabisnis ikan hias? Pada ikan hias, keuntungan itu tidak semata berasal dari kuantitas atau produk, jumlah produksinya saja. Karena pada ikan hias, selain kuantitas, kualitas juga sangat mempengaruhi. Karena apa? Pada ikan hias yang berkualitas tinggi, maka nilai jual ikan hias itu akan meningkat, sehingga keuntungan atau profit yang dihasilkannya pun jauh lebih tinggi. Sekarang kita lihat bagaimana kualitas ikan hias. Seperti apa sih kualitas ikan hias itu? Mungkin hampir mirip dengan kriteria-kriteria yang kita ketahui pada komoditas-komoditas ikan konsumsi. Yang pertama tentunya ikan disebut berkualitas kalau seandainya dia mampu memiliki kelangsungan hidup yang tinggi, sehingga produktivitasnya pun jauh lebih tinggi. Dan ini berarti ikan ini memang ikan yang cukup baik, baik kita budidayakan maupun kita pelihara. Yang kedua adalah ikan ini memiliki status kesehatan yang baik, maka disebut ikan yang berkualitas. Artinya ikan ini tidak rentan terhadap penyakit. Lalu ikan ini tahan terhadap stres dan juga terhadap fluktuasi lingkungan. Yang ketiga adalah ikan disebut berkualitas apabila salah satunya adalah memiliki pertumbuhan yang cepat. Karena apa? Dalam akuakultur sendiri pertumbuhan cepat itu sangat penting. Dalam satu siklus produksi, kita bisa memperpendek siklus produksi apabila ikan kita bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan individu atau populasi yang lainnya. Karena apa? Saya berikan sebagai contoh, apabila dalam satu kegiatan budidaya, satu siklus produksi itu memakan waktu sekitar 5 bulan, maka dengan adanya pertumbuhan cepat, mungkin kita bisa memotong atau memperpendek 1-2 bulan. Dan ini jauh lebih efisien. Hal yang terakhir, kriteria ikan hias berkualitas yang tidak dimiliki oleh komoditas ikan lainnya, yaitu karena ikan hias harus memiliki nilai penampilan yang menarik. Nilai penampilan yang dimaksud adalah warnanya, bentuk tubuhnya, pola warnanya, ukurannya yang cukup menjanjikan atau sesuai dengan kebutuhan pasar, atau gerakannya yang menarik. Nah, keempat kriteria inilah yang menjadi barometer dalam menentukan ikan hias yang berkualitas. Lalu, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan ikan hias yang berkualitas? Untuk mendapatkan ikan hias yang berkualitas, kita harus tahu dulu target apa yang kita inginkan. Pertama, contohnya adalah kita ingin memiliki ikan hias dengan bentuk atau keunikan yang jauh lebih unik. Misalnya, punya tubuh yang pipih atau yang bulat, atau menginginkan tubuh yang pendek atau tubuh yang panjang, atau ingin yang siripnya menjuntai, atau mata yang besar dan sebagainya, itu bisa dilakukan melalui kegiatan persilangan atau hibridisasi. Bisa juga dilakukan dengan kegiatan seleksi maupun pemuliharaan. Namun ada satu kekurangan yang dimiliki oleh apabila kita ingin mendapatkan ikan hias yang berkualitas dari sisi ini adalah dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkannya. Dan yang kedua adalah karena cukup lama dan kita harus menunggu waktu, dan yang dihasilkan mungkin persentasenya hanya sedikit. Namun yang diunggulkan dalam kegiatan ini adalah hereditas atau dapat genetiknya dapat diturunkan kepada generasi berikutnya. Yang kedua adalah kalau kita ingin mendapatkan ikan hias yang berkualitas dengan target pertumbuhan, misalnya
memiliki ukuran yang besar atau ukuran yang kecil, itu bisa dipacu pertumbuhannya dengan dua cara. Yang pertama mungkin menyisipkan hormon tertentu seperti hormon RGH yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ikan untuk tumbuh jauh lebih cepat. Selain itu bisa juga dilakukan dengan memberikan nutrien yang cukup atau yang baik sehingga pertumbuhan ikan bisa maksimal. Lalu cara mendapatkan ikan hias yang berkualitas lainnya adalah kalau kita ingin mendapatkan ikan-ikan yang punya treatment perilaku tertentu. Misalnya pengen punya yang gaya berenangnya tenang atau gesit, yang bergerombol, lalu yang kalau diadu dia selalu menang. Nah, kita bisa melakukannya dengan treatment perilaku. Sebagai contoh, misalnya kita memelihara ikan secara individual seperti ikan cupang dan secara soliter sehingga menimbulkan sifat individu. Kemudian ketika digabung atau dicampurkan dengan individu yang lain, maka sifat agonistik atau agresivitasnya muncul melalui treatment tadi. Di Balai Riset kita sendiri, Balai Riset Budidaya Ikan Hias, sudah pernah melakukan treatment perilaku tapi dengan pakan. Artinya kita menambahkan ekstrak ginseng di dalam pakan pada ikan cupang. Yang terjadi adalah sifat agonistik atau sifat agresivitas ikan akan meningkat. Nah, ini adalah yang terakhir. Cara mendapatkan ikan hias berkualitas dari sisi apa targetnya. Contoh kita ingin corak warnanya yang bagus, lalu warnanya lebih pekat, warnanya lebih cerah, lalu warnanya juga lebih serasi. Itu kita bisa lakukan dengan cara meningkatkan warna pada ikan tersebut. Nah, dari kriteria dan cara mendapatkan ikan hias yang berkualitas, maka sebagian besar ikan hias, walaupun tidak semuanya, pada sebagian besar ikan hias ada level-levelnya. Bagaimana level-level kualitas ikan hias itu dikelompokkan. Yang pertama adalah pengelompokan ikan hias dari level pond quality, yaitu kelompok ikan hias yang diperoleh dari penyortiran dari breeder, toko, ataupun peternak ikan hias. Biasanya dibesarkan secara lokal dengan garis darahnya campuran dan tidak ada histori yang tercatat. Pada level ini ada level terendah dan makanya harganya cukup murah dan tidak digunakan sebagai ikan lomba atau kontes. Yang kedua adalah level kualitas ornamental atau ornamental quality, di mana pada level ini ikan dijadikan sebagai objek yang dipajang di dalam akuarium. Pada level ini, ikan memiliki catatan garis darah yang dapat dipertanggungjawabkan, bentuk tubuhnya menarik dan warnanya indah, namun pola warnanya mungkin tidak seimbang. Pada kualitas ini bisa dijadikan sebagai indukan yang baik, namun harganya tidak semahal dibandingkan ikan kualitas kontes. Nah, ini adalah yang terakhir adalah kualitas kontes, yaitu show quality. Pada kriteria ini adalah kriteria tertinggi dalam level kualitas ikan hias, di mana ikan dalam level ini memiliki kriteria layak kontes. Secara umum, bagaimana kriterianya? Yang pertama adalah bentuk tubuhnya bagus. Ini sebagai contoh pada ikan koi, ini level tertingginya, A+. Ini pada ikan guppy, grade A, kita bisa lihat bentuk tubuhnya bagus. Biasanya menyerupai torpedo kalau pada ikan koi. Kualitas warnanya cemerlang, kulit sisiknya tampak mengkilap, kiwanya tajam, lalu ada batas tegas antar warna, warnanya merata dan polanya seimbang. Dari kualitas-kualitas ikan hias tadi, maka kalau kita ingin mendapatkan ikan hias yang berkualitas, kita harus kenal dulu bagaimana cara memelihara ikan hias yang baik. Kalau kita ingin memelihara ikan hias yang baik, maka tahu dulu komponen-komponen pemeliharaan dalam ikan hias. Yang pertama atau yang utama adalah ikan hias itu sendiri. Apakah ikan hias kita merupakan ikan hias air tawar atau payau ataukah laut? Ini akan menentukan komponen pendukung apa yang dibutuhkan dari subjek ikan hias tersebut. Komponen pendukungnya sendiri ada banyak. Di ikan hias, komponen pendukung utama adalah pakan. Karena pakan ini akan menentukan ikan dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Lalu media air yang baik untuk ikan tawar, payau, dan laut. Lalu tanaman air sebagai penyertanya. Saat ini ikan hias itu dipelihara umumnya dengan sistem aquascape, sehingga lebih menarik. Lingkungan, sistem biotop, dan teknologi juga akan mempengaruhi komponen pemeliharaan pada ikan hias. Nah, karena pakan merupakan
komponen utama, kita harus kenal dulu pakan ikan hias itu kebutuhannya apa. Secara umum, pakan ikan hias itu seperti pakan ikan pada umumnya. Harus memiliki makronutrien seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Dan harus memiliki mikronutrien. Mikronutrien ini dibutuhkan sangat sedikit namun esensial, seperti vitamin dan mineral. Hal yang tidak didapat atau yang umumnya mungkin tidak diberikan atau ditambahkan dalam pakan ikan hias untuk ikan konsumsi dengan ikan ikan hias, bedanya adalah pada ikan hias ada kebutuhan untuk zat aditif lainnya. Kebutuhan makronutrien dan mikronutrien ini bisa kita berikan melalui pakan alami maupun pakan buatan. Nah, tadi kebutuhan makronutrien dari sumber protein tujuannya adalah untuk menyuplai kebutuhan asam amino. Ini pemilihannya, sumbernya. Untuk sumber karbohidrat agar dapat menyuplai energi non-protein, ini sumbernya. Dan untuk sumber lemak adalah untuk menyuplai kebutuhan asam lemak. Kita dapat memilih yang mana yang kita sukai sebagai bahan baku, tentunya bahan baku yang berkualitas pula. Tujuan dari adanya kebutuhan nutrien ini adalah agar ikan dapat memelihara tubuhnya dengan baik, dapat tumbuh, dan dapat berkembang. Sekarang kita perhatikan kembali, tadi adalah kebutuhan-kebutuhan pada pakan secara umum. Pada pakan ikan hias, kebutuhannya tidak lebih spesifik atau kebutuhan pada ikan hias itu jauh lebih kompleks dibandingkan kebutuhan pada ikan konsumsi. Karena apa? Selain ikan hias membutuhkan status kesehatan yang baik, kelangsungan hidup yang tinggi, serta pertumbuhan, ikan hias memiliki kebutuhan dasar karena sifatnya atau kualitasnya dari sisi warna. Sisi warna ini dapat dipacu karena adanya kegiatan pigmentasi. Dan pigmentasi dapat terjadi apabila ada kelebihan energi yang dihasilkan setelah semua kegiatan seperti kesehatan, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan dapat berlangsung dengan baik. Nah, inilah kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh pakan ikan hias. Sekarang kita lihat bagaimana pigmentasi atau pewarnaan pada ikan hias terjadi. Pewarnaan pada ikan hias terjadi karena ada dua hal. Yang pertama adalah karena adanya pigmen. Yang kedua, karena adanya kromatofora. Apa itu pigmen? Ini adalah warna-warna. Warna-warna ini, makanya saya sebut sebagai pigmen. Pigmen itu adalah warna pada ikan hias, yaitu zat yang bertanggung jawab untuk menghasilkan warna tertentu, tidak hanya pada ikan hias. Pada manusia juga ada pigmen. Contohnya adalah pigmen warna hitam. Itu pigmen ini yang memunculkan warna hitam disebut pigmen melanin. Yang memunculkan warna merah disebut pigmen eritrin. Yang memunculkan warna kuning disebut pigmen xanthin. Jadi pigmen pada ikan hias ini yang utamanya ada tiga, melanin, eritrin, dan xanthin. Kalau kita lihat, warna ikan hias itu kan tidak cuma tiga ini, tapi ada juga warna seperti warna hijau, warna biru. Warna itu adalah perpaduan antara satu, dua, atau ketiga jenis pigmen yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau kita lihat warna pada ikan hias, itu adalah kompleksitas atau campuran berbagai komponen dari pigmen-pigmen. Nah, sekarang kita lihat kalau di ikan hias sendiri, pigmen itu adanya di mana? Kok dia bisa muncul? Nah, kemunculan pigmen pada ikan hias itu karena ada tempatnya. Tempat di mana pigmen itu berada disebut kromatofora, yaitu sebuah sel yang mengandung pigmen yang terspesialisasi dan mampu mengubah warna pada hewan. Di mana letaknya? Karena kita bisa melihatnya secara langsung, secara visual, letak pigmen itu ada di bagian epidermis dan juga ada yang di antara epidermis dan juga dermis. Atau di bagian permukaan tubuh ikan, lebih mudahnya seperti itu. Nah, sel-sel tadi, sel yang mengandung pigmen tadi, ada beberapa jenis. Tadi kalau pigmennya kita sebut melanin. Sel yang mengandung pigmen melanin atau pigmen yang berwarna hitam pada sel kromatofora, nama sel kromatoforanya disebut melanofora. Nah, sel kromatofora yang memiliki pigmen merah atau pigmen eritrin disebut eritrofor. Sel kromatofora yang memiliki pigmen kuning
disebut sel xanthophore. Ada juga sel chromatophora yang tidak memiliki pigmen. Dia biasanya akan memunculkan warna berkilau atau iridesen. Nah, chromatophora ini dikenal dengan nama guanophore atau iridophore. Kita perhatikan sekarang atau kita amati jenis-jenis ikan hias. Ada yang warnanya jingga. Warna jingga pada ikan hias itu adalah kombinasi dari sel yang mengandung pigmen merah atau pigmen eritrin dan pigmen kuning. Jadi pigmen merah atau eritrin bergabung dengan pigmen xanthin akan membentuk warna jingga pada ikan hias. Warna coklat pada ikan hias itu adalah campuran dari sel yang mengandung pigmen berwarna hitam dan pigmen yang berwarna kuning, sehingga memunculkan warna coklat. Ini contohnya adalah pada ikan koi, ikan gurame coklat, lalu pada ikan cupang, dan sebagainya. Sekarang kita perhatikan, kalau warna putih itu kira-kira adalah ikan yang punya pigmen atau tidak. Bagaimana warna putih bisa terjadi atau ditampilkan pada ikan? Warna putih itu ditampilkan oleh iridofor. Tadi iridofor sudah saya sebutkan adalah sel kromatofor yang tidak punya pigmen atau bisa juga disebut non-kromatofora. Yang akan menunjukkan warna latar di kulit atau di otot. Sekarang kita lihat satu contohnya. Ikan yang iridofornya ada di permukaan sisik. Kalau misalnya di permukaan sisik ini, kemudian ada sel yang non-kromatofora atau sel yang tidak memiliki pigmen, ini iridofornya ada di atas permukaan sisik, maka akan memunculkan warna keperakan. Kalau iridofornya lebih dalam itu atau lebih rendah, akan memunculkan warna apa? Warna putih kusam. Nah, ini iridofornya lebih dalam, jadi tidak di atas sisik, tapi di dalam sisik. Iridofor juga dapat berkombinasi dengan kromatofor atau sel yang punya pigmen. Contohnya ini adalah contoh untuk arwana golden. Kita lihat arwana golden ini menghasilkan warna apa? Warna emas yang berkilau. Karena apa? Karena sel kromatofornya adalah kombinasi dari iridofor atau sel yang tidak memiliki kromatofora atau sel non-pigmen yang bergabung dengan sel yang memiliki sel kromatofora yang memiliki pigmen berwarna merah atau eritrin, sehingga memunculkan warna emas yang berkilau. Warna biru sendiri, kalau kita lihat warna biru dihasilkan dari apa? Ternyata warna biru itu dihasilkan cuma dari pigmen melanin saja. Jadi pigmen melanin yang berperan adalah pigmennya pigmen melanin, tapi ada kombinasi dengan apa? Jadi biru itu dihasilkan dari pigmen melanin atau pigmen yang hitam pekat adanya di dalam kulit. Lalu dengan iridofor atau sel kromatofora yang tidak punya pigmen tadi, adanya di tengah iridofornya, pigmen hitamnya ada di dalam. Jadi sel kromatofor iridofor non kromatofor atau sel iridofornya ada di atas dari pigmen hitam atau sel kromatofor yang melanofor. Sehingga ketika warna ini terkena cahaya atau pantulan cahaya atau bersinggungan dengan cahaya, maka warna biru akan muncul. Nah, tadi kita sudah melihat bahwasannya yang memunculkan warna itu ada dua. Yang pertama adalah pigmennya atau zat yang menghasilkan warna. Yang kedua adalah sel tempat terbentuknya warna. Tadi kita ketahui bahwasannya pigmen pembentuk warna itu ada tiga, yang hitam, yang merah, dengan yang kuning. Lalu ada juga yang tidak memunculkan warna, sel yang tidak memunculkan warna atau tidak punya pigmen. Nah, dari pigmen-pigmen tadi, seperti pigmen melanin atau warna hitam, pigmen eritrin atau warna merah, pigmen xanthin atau warna kuning, ternyata pigmen tadi itu ada yang bisa disintesis atau diproduksi oleh tubuh ikan sendiri. Namun ada satu yang tidak bisa diproduksi oleh ikan, tapi ikan harus punya. Kalau tidak punya pigmen ini di dalam tubuhnya, maka ikan tidak bisa memunculkan warna atau warnanya akan kusam. Nah, ini disebut kebutuhan spesifik terhadap warna pada ikan hias. Apakah pigmen yang dimaksud? Pigmen yang dimaksud adalah pigmen yang menghasilkan warna kuning, jingga atau jingga kemerahan. Nama pigmennya adalah pigmen karotenoid. Pigmen karotenoid ini adalah suatu pigmen yang akan menyuplai bahan pigmen xanthin untuk pewarnaan
pada tubuh ikan hias. Karena dia tidak diproduksi oleh tubuh ikan, tapi ikan sangat membutuhkannya, berarti ikan harus disuplai karotenoidnya melalui apa? Melalui pakan. Jadi pigmen karotenoid ini wajib ada pada ikan hias yang disuplai melalui pakan. Sekarang kita perhatikan, karotenoid itu sendiri, tadi saya sudah sebutkan adalah sebuah pigmen. Lalu karotenoid sendiri itu kayak gimana ya? Ternyata karotenoid itu kalau kita kita lihat merupakan suatu pigmen yang isinya tuh banyak. Jadi dia adalah suatu kelas, ternyata di dalamnya ada ratusan pigmen, ada 800 pigmen larut lemak. Terus kita harus bisa memilih yang mana dari 800 ini yang paling efektif untuk ikan hias. Bisa kita temukan sumbernya pada tumbuhan, pada alga, pada hewan, pada bakteri fotosintesis maupun non-fotosintesis. Sekarang kita tinggal memilih sejauh mana efektivitas dari 800 pigmen tersebut. Yang mana yang kita pilih yang punya nilai efektivitas tinggi. Nah, selain untuk pewarnaan, jadi kalau kita suplai karotenoid di dalam pakan, ternyata karotenoid itu juga bisa menghasilkan fungsi lain selain untuk memberikan nilai pigmen atau pigmentasi. Ternyata karotenoid itu berperan penting sebagai antioksidan, melawan kerusakan cahaya dan oksigen. Jadi nanti ikannya akan jauh lebih sehat kalau kita kasih karotenoid. Lalu sebagai sumber provitamin A, dia menjadi prekursor atau pengawal dari terbentuknya vitamin A di dalam tubuh ikan. Lalu sebagai jalur komunikasi, dengan adanya karotenoid di dalam tubuh ikan jantan sama ikan betina, dia bisa tahu. Ikan betina bisa tahu ini adalah ikan jantan dari warnanya karena pigmen karotenoidnya muncul. Juga komunikasi antar spesies atau antar kelompok. Lalu karotenoid juga berperan untuk meningkatkan pertumbuhan karena peranan sebagai kesehatannya. Lalu berperan dalam reproduksi. Seperti apa karotenoid dalam reproduksi? Karotenoid berperan dalam reproduksi untuk meningkatkan permeabilitas membran sel, terutama di dalam sel telur. Jadi sel telurnya itu jauh lebih sehat, tidak mudah teroksidasi, tidak mudah berjamur, dan memiliki nilai penetasan yang jauh lebih tinggi. Dan ini banyak dilakukan dalam beberapa penelitian. Karotenoid juga punya fungsi sebagai imunomodulator atau peningkat sistem imun. Sekarang kita perhatikan, karotenoid itu bisa kita pilih yang mana? Tadi ada 800 pigmen dari karotenoid yang bisa kita pilih. Contohnya adalah astaxanthin, sebagian kecilnya adalah yang paling utama. Contohnya adalah astaxanthin, santaxanthin, echinonen, lutein, zeaxanthin. Ini adalah sebagian dari 800 pigmen karotenoid tadi. Kalau pada spon, moluska, krustase, terus insekta, ikan, maupun burung, kita perhatikan yang manakah di antara pigmen karotenoid ini yang paling banyak tersebar. Ternyata pigmen itu paling banyak ada di dalam tubuh mereka atau tubuh makhluk hidup itu adalah astaxanthin, nilainya jauh lebih tinggi. Berarti astaxanthin ini adalah yang lebih dibutuhkan pada organisme perairan terutama ikan hias dibandingkan 799 kurang lebih pigmen karotenoid lainnya. Jadi kita abaikan, kita masuk ke pigmen utamanya yaitu astaxanthin. Ini contoh-contoh aja sumbernya. Nah, apa itu astaxanthin? Tadi astaxanthin itu adalah salah satu pigmen karotenoid. Nah, dia kita harapkan muncul pada otot dan integumen ikan. Paling penting dalam pigmentasi. Nah, ini yang jauh lebih penting. Kenapa saya munculkan astaxanthin di dalam pakan ikan hias? Karena astaxanthin ini strukturnya lebih polar. Jadi kalau misalnya dimasukkan ke dalam pakan ikan hias, kemudian dimakan oleh ikan, akan lebih mudah diserap di dalam usus ikan, sehingga efektivitasnya pasti jauh lebih tinggi. Lalu kita akan memiliki kelebihan dari astaxanthin yang kita suplementasi dalam pakan. Karena
astaxanthin memiliki kemampuan 2 kali dari beta karotin dan 80 kali dari vitamin E dalam aktivitas antioksidan. Jadi ikan jauh lebih sehat. Lalu dapat meningkatkan pertumbuhan dan sintesan dalam beberapa penelitian, dan tadi prekursor sistem vitamin A dan memacu sistem imun. Yang paling penting adalah akan diposisikan sebagai produk akhir dalam metabolisme ikan yang akan memunculkan warna kuning jingga atau jingga kemerahan. Lalu kita harus memilih sekarang. Kita akan mensuplai astaxanthin di dalam pakan ikan hias kita. Kenali dulu ikan apa yang mau kita kasih pakan yang kita suplementasikan astaxanthin tadi atau pigmen yang terpenting tadi. Satu, misalnya kita pengen memberikan kepada udang-udangan, omnivora atau hewan tingkat rendah. Ternyata kalau kita suplai pakan yang mengandung karotenoid atau astaxanthin itu jauh lebih mudah karena kemampuan konversinya lebih baik daripada organisme lain. Dan dapat diberikan yang selain astaxanthin seperti beta-karotin, lutein, kalau kita kasih dalam bentuk karotenoid beta-karotin, contoh misalnya kita kasih dari tepung wortel atau kita kasih dari tepung bunga, maka bisa memunculkan warna merah karena dapat mengubahnya menjadi pigmen astaxanthin yang memunculkan warna pada ikan. Lalu kalau seandainya kita ingin memberikan pakan untuk ikan herbivora. Ikan herbivora ini jauh lebih rendah kemampuan untuk metabolisme non astaxanthin. Jadi kalau pakai beta karotin atau lutein dan sebagainya mungkin agak sedikit kurang efisien atau efektif, namun masih bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga bisa memunculkan warna pada ikan herbivora. Kalau kita mau memberikan pakan atau suplementasi pakan yang mengandung karotenoid, kalau kita mau memberikannya kepada hewan karnivora atau yang memiliki kemampuan mencerna atau memetabolisme energi non-protein jauh lebih rendah, ini kita harus tricky. Kita harus tahu strateginya, karena memiliki modifikasi yang terbatas. Sehingga kalau kita kasih lutein, zeaxanthin, dan santaxanthin mungkin agak lama atau sulit atau dosisnya jauh lebih tinggi. Tapi kalau kita berikan astaxanthin, dia lebih mudah karena bisa langsung diserap, tidak perlu dilakukan metabolisme. Jadi itulah kenapa dari 800 pigmen karotenoid tadi, kita lebih memilih astaxanthin sebagai sumber utama pigmen dibandingkan pigmen-pigmen lainnya. Nah, karena kita tadi sudah mengenal ikan hias pemeliharaannya, lalu kebutuhan pada ikan hias, lalu harus ada apa di dalam pakan ikan hias untuk meningkatkan kualitasnya, terutama kualitas dalam hal penampilan atau warnanya. Lalu pertanyaannya adalah, kalau seperti itu, kenapa kita harus mengukur kualitas pakan ikan hias kita? Yang pertama adalah alasannya adalah nutrien di dalam pakan ini secara umum dapat menentukan kesehatan dan pertumbuhan ikan. Yang kedua adalah ikan hias itu berbeda dengan ikan lainnya karena ikan hias memiliki kebutuhan spesifik untuk pigmentasi. Sehingga kita harus mengukur kualitas pakan kita nih, bagus atau enggak untuk ikan hias kita. Yang ketiga, ada pigmen yang sangat dibutuhkan ikan hias namun tidak dapat disintesis, yaitu pigmen karotenoid. Nah, kita pengen tahu nih, kalau kita ukur kualitas pakan ikan hias, ada nggak pigmen ini nih, pigmen karotenoid di dalam pakannya? Yang keempat adalah jenis pigmennya. Jadi, walaupun pakan tersebut mengandung karotenoid, kita nggak tahu jenis pigmennya. Tadi saya sebutkan pigmen karotenoid yang paling utama adalah astaxanthin. Bisa jadi di dalamnya juga ada karotenoid lain, seperti lutein, santaxanthin, zeaxanthin, dan sebagainya. Jenis pigmen ini akan menentukan efektivitas pigmentasinya. Nah, selain jenis pigmennya tadi, ternyata jumlah atau dosis pigmen juga akan mempengaruhi kualitas pigmentasi. Itulah kenapa kita harus mengukur kualitas pakan pada ikan hias. Sekarang, pertanyaannya, kalau seandainya pakan ikan hias itu kita berikan pakannya berkualitas, kira-kira apa sih yang apakah yang akan terjadi? Apakah benar terjadi perbedaan yang signifikan antara pakan yang berkualitas dengan yang tidak berkualitas? Ini adalah contoh hasil penelitian kami. Dari sisi warna bisa kita perhatikan. Ini kita berikan beragam jenis
pigmen karotenoid yang berbeda-beda dan juga dosis yang berbeda-beda, dan yang ini adalah yang tidak diberikan sama sekali. Kita lihat di sini ada penampilan yang paling baik atau kita sebut dengan nama best. Berarti apa? Efektivitas dari pakan yang berkualitas itu sangat penting untuk memunculkan tampilan yang menarik. Kita lihat lagi secara mikroskopik. Tadi adalah penglihatan secara visual. Kalau kita lihat secara mikroskopik, ini adalah bagian ini bagian integumen ikan atau permukaan tubuh ikan. Permukaan tubuh ikan kalau kita lihat di bawah mikroskop, kita lihat di sini. Ada pigmen melanin atau pigmen yang menunjukkan warna hitam. Ada pigmen warna kuning di sini, pigmen santin yang menunjukkan warna kuning. Ada juga iridophore atau guanophore yang tidak memiliki pigmen. Kalau kita tidak berikan pigmen karotenoid, warnanya cuma seperti ini. Cenderung pucat, sel kromatofornya juga kecil-kecil, dan warnanya akan terlihat kusam dari luar. Kalau kita berikan nih sebelah kanan atas, kalau kita berikan karotenoid tapi dengan jenis yang lain, yang bukan astaxanthin misalnya, apa yang terjadi? Ternyata melaninnya ikut membesar, sel yang mengandung pigmen hitamnya ikut membesar, sel yang mengandung pigmen kuningnya ikut membesar, dan sel yang tidak punya kromatofornya justru akan dia akan menurun karena ada warna yang lebih dominan. Lalu kalau kita berikan nih contoh dengan cantak santin, warna melanofornya atau pigmen yang mengandung melaninnya juga sama, lebih besar, yang kuning juga banyak. Ada yang muncul warna baru atau sel kromatofor baru, yaitu sel kromatofor yang mengandung pigmen warna merah, tapi cuma sedikit. Nah, yang kanan bawah ini adalah yang terbaik, di mana semua sel kromatofor yang mengandung pigmen dia banyak dan dominan, sehingga kalau dilihat warnanya akan corak warnanya akan menarik, warnanya akan lebih pekat. Ini adalah yang kita inginkan dari pakan ikan yang berkualitas. Aktivitas antioksidan juga menunjukkan bahwasannya pakan yang mengandung karotenoid jauh lebih bagus aktivitas antioksidannya. Ternyata karotenoid juga akan mempengaruhi apa? Kalsium, pembentukan kalsium tulang, sehingga ikannya lebih kuat dan lebih sehat. Pada gambaran darah pun kita ukur, ternyata pada pakan yang berkualitas, itu gambaran darah pada ikan seperti sel darah merah, sel darah putih, hematokrit, limfosit, neutrofil, monosit, dan hemoglobin, itu jauh lebih tinggi dalam kisaran normal. Artinya ikan ini jauh lebih sehat dibandingkan ikan lainnya. Kita amati lagi kalau seandainya kita induksi dengan stres ikan yang kita berikan pakan yang berkualitas, kemudian kita induksi dengan stres, yaitu hormon stresnya muncul atau enggak, hormon kortisolnya. Ternyata dia lebih mampu meredam stres dibandingkan tanpa karotenoid atau pakan yang tidak mengandung karotenoid. Jadi pakan yang berkualitas itu akan memiliki kemampuan dalam meredam stres. Jadi ikannya jauh lebih sehat. Termasuk diantaranya kalau kita analisis pada bagian sirip, kulit maupun otot, kita perhatikan di sini, ini contoh adalah yang best, yang kita kasih pakan berkualitas yang mengandung astaxanthin dengan dosis yang terbaik. Apa yang terjadi? Kita lihat yang tanpa karotenoid, ternyata karotenoid ikan ketika kita ekstrak, ikannya kita ekstrak, pigmen yang ada di dalam tubuh ikan itu hanya sedikit kalau tidak punya karotenoid. Tapi kalau kita supply dengan pakan yang mengandung karotenoid, ternyata di dalam jaringan tubuh ikan, contohnya di sirip, itu peningkatannya hampir 4 kali lipat. Jauh lebih tinggi, berarti ikan ini lebih terpigmentasi dan terdeposisi atau tersimpan pigmennya dengan baik di dalam tubuh ikan. Itulah pentingnya kenapa kita harus memiliki pakan ikan hias yang berkualitas. Dalam hal kualitas warna, kepekatan warna dibandingkan yang tidak mengandung karotenoid ataupun karotenoid lain, lebih pekat warnanya, corak warnanya lebih tinggi, nilai warna merahnya jauh lebih tinggi, dan warnanya akan terlihat lebih menarik. Itu yang kita perhatikan. Ini adalah contoh-contohnya. Tahan nggak pakan yang kita mengandung pakan berkualitas tadi dalam hal pigmentasi? Kalau kita berikan
pakan yang berkualitas atau yang mampu menghasilkan nilai pigmentasi, maka tubuh ikan akan cenderung tahan terhadap terpigmentasi dengan baik, tidak mengalami degradasi penurunan atau penurunan terjadi tanpa kita berikan, contoh ini tanpa diberikan karotenoid lagi, kita hentikan, tetap masih ada karotenoid di dalam tubuhnya. Artinya untuk jangka waktu tertentu ketika pembudidaya atau pedagang ikan hias ingin menjual ikannya, safety lah di angka 14 hari untuk tetap bertahan warna ikan, warnanya di dalam tubuh ikan. Ini adalah contoh formulasi untuk pakan ikan hias berkualitas hasil penelitian kami. Jadi kalau kita ingin memberikan karena pakan ikan hias ini setara dengan ikan hias itu sendiri. Ikan hias itu memiliki nilai ekonomi yang cukup mahal, sehingga pakannya juga cenderung mahal. Pakan ikan hias itu di pasaran itu bisa mencapai 800 ribu per kilogram. Jadi pakan ini, formulasi ini adalah formulasi yang terbaik kita bisa berikan asal punya proteinnya sekitar 45-50%, lemaknya kurang dari 12%, BET-nya rendah, serat kasarnya rendah, dan kita berikan astaxanthin sintetis misalnya sebanyak paling minimal adalah 200 mg per kilogram untuk ikan yang kita targetkan adalah ikan karnivora, sehingga dia bisa menghasilkan warna yang baik. Ini hasil penelitian kami. Kami sudah memproduksi ikan berkualitas khususnya pada ikan rainbow. Nah, sekarang setelah tadi kita bisa cek efektivitas dari pakan ikan hias yang berkualitas, lalu kita cara mengukurnya kayak gimana? Bagaimana kita mengukur kualitas warna maupun kualitas pakannya? Seperti ini. Kita pengennya seperti apa? Yang pertama kita pengen ikan yang kalau kelihatan itu, ini udah yang terbaik, penelitian kami ikan koki yang terbaik, warnanya seperti ini, jadi kelihatan dia terang mengkilap, lalu warnanya lebih pekat. Nah, pakan ini diberikan pakan yang terbaik, kita bisa mengukurnya secara, ini yang paling sederhana, yaitu metode kualitatif untuk ikan, yaitu dengan menggunakan toka color finder atau kipas warna. Ini kipas warna ini sebenarnya dia diaplikasikan untuk percetakan, industri cat, dan sebagainya. Cuma kita bisa jadikan sebagai pendekatan bagi untuk visualisasi warna pada ikan. Tapi harus kita perhatikan, kalau kita ingin mengukur ikan dengan menggunakan alat ini, kita minimal harus punya 3 panelis atau pengamat, dan juga kita harus melakukan metode rankingan yang tepat. Misalnya ini ranking terendah, ini ranking tertinggi dalam satu kipas. Lalu kita juga bisa lihat tadi mengukur ikan hiasnya sendiri, kita bisa gunakan juga mikroskop. Kita bisa lihat di situ yang kita targetkan, benar nggak? Oh, ternyata benar. Melanopor, santopor, atau eritropor muncul dengan jumlah yang banyak. Itu kita sebut dengan nama persentase penutupan kromatopora. Itu dilakukan dengan secara mikroskopis. Menggunakan cahaya atas, menentukan area pengamatan, lalu memfoto sampelnya, lalu mengukur kromatoporanya. Ini apakah kita pengen lihat nih nanti kualitas ikan ini sesuai enggak dengan pakan yang kita berikan? Apakah pakannya berkualitas atau enggak kalau ikan kualitasnya seperti ini? Lalu kita juga bisa mengukur ikan, kualitas ikan dari pakan yang kita berikan itu dengan metode kuantitatif yang kita sebut dengan alat yang bernama kalorimeter. Kalorimeter ini adalah penggunaannya sangat mudah, hanya ditekan saja bagian ada area pengamatan di sini, kemudian tinggal ditekan, nanti ada nilai. Nilai itu disebut dengan nama H atau Hu, ada nilai L namanya lightness, dan ada nilai C yang bernama chroma. Kita kenali dulu warna pada ikan. Warnanya pada kalorimeter, Hu itu adalah corak warna. Ini sebagai contoh, ini adalah corak warna. Itu ada nilainya adalah 0 sampai 360. Dimulainya dari sini. 0 derajat sampai 300 sampai ke bawah ya. 0 sampai 360 derajat di sini. Ini adalah corak warna. Nilainya 0 sampai 90 contohnya. Itu adalah warna kuning sampai merah dan seterusnya. Ini adalah Hu atau corak warna. Jadi kita bisa menentukan warna kita ini adanya di mana ikan kita. Lalu kecerahannya. Kecerahan itu nilainya 1-100%. Sebenarnya 0-100% ya. Itu kalau seandainya warnanya lebih terang,
atau lebih cerah, dia akan lebih tinggi, mendekati 100%. Kalau warnanya lebih kusam, dia akan lebih rendah. Namun pada titik tertentu, kalau terlalu banyak warna, nanti warna kepekatan warnanya nggak muncul, atau corak warnanya justru nggak muncul. Jadi ini harus seimbang. Kroma atau kepekatan warna itu adalah contohnya adalah sejauh mana warna mengandung corak aslinya. Kalau kita lihat, pekat atau kental itu artinya warnanya itu lebih pudar atau warnanya lebih pekat. Semakin tinggi atau semakin pekat warna, nilainya mendekati 100%. Kalau semakin pudar, nilainya mendekati 0%. Nah, jadi bisa disebut sebagai kuat lemahnya warna di dalam tubuh ikan. Ini saya contohkan aja, ini warna kuning di sini. Maaf, ini kalau lihat dari kursor saya, ini warna kuning, terus ke kanan itu kita lihat mungkin lebih pekat kuningnya. Ini merah juga, ini merahnya pink di sini. Terus ke atas, ini karena lebih pudar. Nanti kalau dia semakin pekat seperti merah darah seperti ini. Kira-kira seperti itulah kroma. Jadi untuk menentukan kualitas pakan kita, apakah berkualitas juga buat ikannya, kita bisa pakai kalorimeter. Lalu ini adalah metode kimiawi, analisis refleksi dari panjang gelombang. Kita bisa gunakan, kita bisa cek. Metode ini bisa kita gunakan dua, yaitu baik untuk ikannya maupun buat pakannya. Tapi terlebih dahulu harus diekstraksi dengan pelarut tertentu supaya bisa mengikat pigmen yang ada di dalam tubuh ikan. Kalau sampelnya ikan atau di dalam tubuh pakan, kalau sampelnya pakan, akan diukur pada panjang gelombang tertentu. Ini contohnya adalah panjang gelombang. Kalau kita lihat warnanya hijau kekuningan, misalnya ini hasil ekstraksinya. Oh, padahal kalau spektrofotometer itu dia menyerap warnanya, terlihat warnanya ungu. Jadi panjang gelombangnya di antara 400 sampai 435 dan seterusnya. Nah, ini yang paling canggih atau paling modern dan juga paling mahal dan juga paling sulit. Namanya adalah metode kromatografi cair. Supaya apa? Supaya kita tadi, kan saya sebutkan tadi bahwasannya karotenoid itu ada 800 jenis. Kita pengen tahu si karotenoid tadi jenisnya apa. Kalau yang ini, secara total, semua karotenoid terukur, akan terukur di sini. Kalau yang ini, satu karotenoid berdasarkan standar kita bisa tahu, oh di dalam pakan kita ada astaxantinnya, nilai astaxantinnya sekian. Oh ada santaxantinnya, nilainya sekian. Oh beta karotinnya, nilainya sekian. Jadi harus punya standar khusus, standar untuk menentukan jenis pigmennya sama jumlah pigmennya. Dengan pelarut tertentu ada yang disebut dengan nama waktu retensi. Nah, dari situ kita sudah bisa mengukur ikan, bisa mengukur pakan yang berkualitas dengan alat-alat tadi. Jadi ada kesimpulan bahwasannya kalau untuk mengukur kualitas ikan semua bisa kita lakukan. Kalau untuk mengukur kualitas pakan hanya dua cara. Satu dengan metode spektrofotometri yang tadi karotenoid total atau kromatografi cair dengan alat yang tadi yang agak mahal tadi. Bedanya permasalahannya atau kendalanya apa kalau kita gunakan ini? Pastinya mahal karena membutuhkan pelarut, alat dan sebagainya yang agak sulit, yang harus kita beli dalam nilai yang yang mungkin agak sedikit mahal. Terus sulit. Karena hanya orang yang memiliki kemampuan atau keterampilan khusus yang bisa mengukurnya. Tidak semua orang awam tidak akan mampu mengukur kualitas pakan dengan metode ini. Lalu lama itu waktu yang kita butuhkan itu cukup lama. Kalau orang awam taruh sampel pakan, dia mungkin akan menunggu waktu paling cepat itu 14 hari kerja baru dapat hasilnya. Jadi ini agak sulit buat masyarakat umum. Kalau ya saya punya pakan nih, apakah pakan ikan hias saya berkualitas atau tidak? Wah, itu agak sulit. Sehingga dibutuhkan apa? Teknik yang dapat diakses oleh semua orang. Metodenya mudah, bisa digunakan oleh siapa saja. Harganya juga terjangkau. Lalu hasilnya cepat, seperti rapid test COVID-19, langsung cek, hasilnya dapat. Beda dengan swab, anggap aja ini swab lah ya. Tapi swab 1-3, ya kurang lebih seperti itu. Sedangkan kalau untuk ini, kalau untuk alat ini kita butuhkan yang seperti ini. Ya, kita lihat sekarang tuh pakan-pakan ikan hias di pasaran. Banyak sekali.
pasti pada tidak, termasuk saya mungkin ya, tidak akan mengetahui apakah ini berkualitas atau tidak, apakah sesuai dengan persyaratan ikan atau tidak, walaupun ada merek impor, merek lokal, dan sebagainya. Di KKP sendiri ada 388 merek pakan ikan hias yang sudah terdaftar. Dan umumnya kita nggak akan ngerti ini ikan ini pakannya berkualitas apa enggak. Ini sebagai contoh, ini ada Tetra Beats. Ini paling umum. Awal tahun kemarin kayaknya harganya masih 80.000 untuk per 100 gram. Jadi kalau 1 kilo itu 80.000 per 100 gram. Jadi kalau 1 kilo 800.000 per kilo. Wah, harganya cukup mahal ini. Pada apakah efektif? Ternyata ketika kita gunakan pada ikan kita dalam penelitian, tidak juga. Jadi bagaimana ini? Itulah pentingnya mengukur kualitas pakan ikan hias. Realitanya karena apa? Satu, konsumen pakan ikan hias tidak dapat mendeteksi kandungan pigmen di dalam pakannya. Yang kedua, hanya sedikit saja pakan yang memberikan informasi kandungan pigmen di dalam label kemasannya. Sebagian besar malah di dalam label itu nggak ada pigmennya apa, jumlahnya berapa, nggak akan ada. Lalu jadinya apa? Konsumen tidak tahu kualitas pakannya sesuai persyaratan atau tidak. Mereka biasanya umumnya cuma dengar dari orang, ini berkualitas, ini bagus untuk ikan A, ini bagus untuk ikan B. Gitu. Jadi tidak dapat akses informasi publik secara transparan. Nah, jadi kita harus tahu, biasanya pakan yang mengandung karotenoid itu akan menunjukkan warna kuning pekat jingga atau kemerahan kalau diekstraksi, dan kalau yang kurang atau tidak memiliki karotenoid, warnanya ketika diekstrak bening, keruh, atau kuning sangat muda. Jadi harus tahu prinsip dasar kita akan mengukur pakan ikan kita secara mudah dan bisa dilakukan oleh orang awam. Prinsip dasarnya adalah, satu, pigmen karotenoid dalam pakan akan terekstrak dalam pelarut organik seperti alkohol, keton, eter, ataupun ester. Itu yang pertama kalau kita mau mengukur. Berarti kalau kita ekstrak, oh, kita harus pakai yang golongan ini. Yang kedua, kandungan karotenoid total pada pakan menunjukkan bahwa dari semua yang ada di atas tadi di nomor satu, aseton dan n-hexan adalah pelarut yang baik untuk ekstraksi karotenoid. Hasil ekstraksi akan memunculkan warna khas karotenoid. Yang ketiga, analisis karotenoid total juga membutuhkan ekstraksi dalam tingkat kepolaran, sehingga kita sampel itu harus terkandung beragam jenis pelarut yang berbeda tingkat polaritasnya. Untuk itulah penelitian kami dapatkan tiga jenis pelarut. Bukan dapatkan, kami pilih tiga jenis pelarut supaya bisa menampung semua polaritas karotenoid yang ada di dalam pakan. Yaitu kami gunakan n-hexan karena tingkat polaritasnya paling rendah, cuma 0,1. Aseton di tengah-tengah 5,1, dan air itu yang paling polar 10,2. Nah, hasil penelitian kami, ketika kita gunakan banyak beberapa beragam dosis dan jenis pakan karotenoid tertentu, kami dapatkan serangkaian warna dari pakan-pakan yang kami ekstraksi. Kemudian kami pilih ada sekitar 6 kisaran yang paling penting. Dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini menunjukkan skor utama. Skor 1 sampai 2 ini adalah skor yang menunjukkan bahwasannya kemungkinan tidak ada karotenoid di dalam pakan. 3 dan 4 menunjukkan karotenoid di dalam pakannya jenis atau jumlahnya kurang dari yang dibutuhkan oleh ikan. 5 dan 6 cukup atau baik untuk pakan tersebut untuk ikan hias. Dari sinilah kemudian kita bisa menghasilkan suatu alat yang memudahkan mengukur kualitas pakan secara mudah, cepat, dan murah. Kita sebut dengan nama kit khusus seperti ini. Prinsip kerjanya nanti akan saya tampilkan di dalam video berikut ini. Ini adalah videonya. Office Doctor berasal dari akronim Ornamental Fish Detector Carotenoid Factor, yaitu suatu kit sederhana untuk mendeteksi karotenoid pada pakan ikan hias. Latar belakang diproduksinya Office Doctor ini berdasarkan maraknya pakan ikan hias, baik lokal maupun impor yang tersedia di pasaran. Dari yang harganya termurah hingga termahal. Sayangnya,
Tidak ada pengetahuan atau jaminan kepastian terhadap kualitas pakan yang akan memastikan warna yang baik pada ikan hias. Padahal, ikan hias sebagian besar dinilai berdasarkan kualitas warna. Warna pada ikan hias diperoleh karena adanya pigmen karotenoid di dalam tubuhnya, yang ikan sendiri tidak mampu mensintesisnya, sehingga membutuhkan asupan karotenoid di dalam pakan. Tidak semua produsen pakan mencantumkan jenis atau karotenoid dalam kemasan produknya, sehingga konsumen tidak mengetahui kualitas pakan yang diberikan. Untuk mengukur karotenoid sendiri, dibutuhkan alat laboratorium yang cukup rumit atau jasa analisa yang cukup mahal. Waktu tunggu hasilnya pun cukup lama, yaitu sekitar 3-14 hari, dan harga jasa analisanya berkisar Rp150.000 per sampel. Dengan adanya office dokter ini, konsumen pakan ikan hias dapat mengukur sendiri kualitas pakannya, hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit, dan biaya per sampel hanya sebesar Rp15.000. Office dokter juga bermanfaat untuk produsen pakan ikan hias. Karena bila produsen pakan ikan hias menyertakan produk ini di dalam kemasan produknya, dapat memberikan kepastian kualitas produk dan kepuasan bagi konsumen. Saya cepat ya. Ini spirometernya. Nah ini kita coba. Saat ini kita akan mencoba produk pakan dengan dua kategori pakan. Yang pertama adalah pakan dengan kandungan karotenoid yang rendah. Dan yang kedua, pakan dengan kandungan karotenoid yang cukup tinggi. Prosedur kerja diawali dengan pertama, memasukkan sampel pakan pada tabung reaksi satu. Sampel pakan dimasukkan sebanyak batas yang telah ditandai. Yang kedua, memasukkan reagen A ke dalamnya. Kemudian, yang ketiga, kita aduk dengan bahan pengaduk dan kita diamkan selama 2-3 menit. Yang keempat, kita akan menutup cairan, yaitu berupa campuran sampel dan reagen secara hati-hati. Kemudian, kita masukkan ke dalam tabung reaksi 2. Dan yang kelima, kita tambahkan reagen B. Selanjutnya, yang keenam, kita tambahkan reagen C. Jadi dua lapisan cairan. Dan yang terakhir, cocokkan warna lapisan atas dengan keterangan skor. Dengan adanya baiklah, Bapak Ibu sekalian, tadi adalah metode yang digunakan untuk mengukur kualitas pakan ikan hias secara cepat dan murah. Jadi dari hal itu kita bisa ambil kesimpulan. Bahwasannya alat yang kita gunakan akan memiliki keunggulan karena mudah, karena dapat dilakukan oleh siapapun, lalu lebih cepat hasilnya kurang dari 5 menit,
dibandingkan dengan kita mengukur di laboratorium, biaya per sampelnya Rp150.000. Kalau kita gunakan alat ini cuma Rp15.000, dan ini akan memudahkan konsumen untuk langsung mendeteksi karotenoid dalam pakannya, apakah pakannya berkualitas atau tidak. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk setia mengikuti sharing session pada hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Richard. Ya, terima kasih Ibu Nina atas pemaparannya, Bu. Ibu dengar suara kami, Bu? Yes, dengar Pak. Ya, oke Bu, kita ajukan pertanyaan ya, Bu. Dikatakan itu nilai ikan hias itu adalah untuk menghilangkan stres dan hobi juga, Ibu. Iya, betul. Nah, Ibu, apakah bisa juga, Bu, dikatakan, ada yang katakan bahwa untuk mendatangkan keberuntungan dan kesehatan, Bu? Gimana penjelasan, Bu? Ya, betul banget, Pak. Jadi, itulah kenapa ikan hias itu punya banyak nilai lebih, ya. Selain dia punya nilai ekonomi, dia punya nilai estetik, dia punya nilai yang tidak dimiliki komoditas, umumnya pada komoditas ikan. Tadi Bapak bilang nilai keberuntungan, memang pada beberapa orang atau beberapa suku atau beberapa etnis tertentu, ada nilai yang katanya kalau misalnya memelihara ikan hias akan memiliki hoki atau keberuntungan. Ya mungkin artinya seperti ini, kalau misalnya dia memelihara ikan hias, kemudian dia jadi sayang kepada ikan atau kepada makhluk hidup, berarti kan dia akan memiliki sifat penyayang, itu versi saya ya Pak. Ya. Jadi dia mampu merelaksasi dirinya, kemudian menurunkan tingkat stresnya, sehingga dia dapat bekerja dengan baik. Ketika dia dapat bekerja dengan baik, dia akan mendapatkan hasil yang sukses untuk pekerjaannya, sehingga disebut sebagai nilai hoki atau nilai keberuntungan tadi. Terus tadi Bapak bilang nilai kesehatan. Ya, nilai kesehatan itu normatif sekali, kita bisa sebut dengan nilai kesehatan itu tadi karena bisa menghilangkan stres. Kalau gararupa tadi contohnya, ikan gararupa dia punya nilai kesehatan. Ternyata dia bisa memakan atau menggerogoti sel-sel kulit yang mati, sehingga sel-sel kulit di bagian kaki atau tempat tadi yang dimakan oleh ikan itu akan jauh lebih sehat. Itu sebagai contoh saja, Pak. Baik, ya lanjutkan Bu. Ibu katakan Bu, kalau untuk mengenai ikan hias ini perlu untuk hasilkan yang baik, perlu kualitas, kuantitas, dan kualitas sangat mempengaruhi. Bisa dijelaskan Bu? Oh, kualitas dengan kuantitas, ya betul. Kalau pada komoditas lain, seperti komoditas ikan pada umumnya, biasanya itu nilai ikan itu dinilai sejauh mana jumlah yang bisa dihasilkan, lalu dari jumlah yang bisa dihasilkan dikalikan dengan rupiah yang bisa dijual. Itu komoditas ikan pada umumnya. Kalau pada ikan hias, selain itu, ternyata ikan itu, makanya kenapa ikan hias itu ketika dijual, dia ada grading atau disortir. Ini yang grade-nya bagus, A, B, C misalnya. Nilai grade A yang didapat populasinya atau produksinya jauh lebih tinggi, dikali dengan nilai kualitasnya, baru dikali dengan nilai rupiahnya, itulah yang disebut dengan keuntungannya. Jadi kalau pada komoditas ikan pada umumnya, itu cuma dinilai dari jumlah ikan dikali dengan rupiah. Sedangkan kalau pada ikan hias, jumlah ikan dikali grade-nya atau kualitasnya baru dikali dengan rupiahnya. Jadi itu variabel pada ikan hias itu selain kuantitas juga ada variabel kualitas. Baik. Kita bicara mengenai kualitas ya Bu sekarang Bu. Ya. Itu kan kata Ibu tadi katakan untuk mencapai target tertentu itu bisa bikin supaya warnanya jadi bikin lebih unik ya Bu. Tapi katakan ada kekurangannya Bu. Katakan Ibu waktunya lama dan prosesnya juga hasilkan sedikit, gimana Bu jelasin Bu? Ya itu kalau kita cara mendapatkan ikan hias dengan target, misalnya target bentuknya, misalnya kita pengen ikan hias yang ekornya menjuntai, berarti dari satu populasi ikan kemudian kita lakukan pemijahan, kemudian didapatkan anakan, tidak semua anakan mungkin akan mendapatkan ekor yang menjuntai, hanya sedikit saja. Lalu itu proses tersebut,
kemudian disebut dengan nama seleksi atau pemuliaan. Lalu ikan-ikan yang berkualitas tadi kemudian akan dijadikan sebagai calon bibit unggul. Kemudian lalu dilakukan proses pemijahan kembali sampai ke generasi berikutnya sehingga dihasilkan ikan yang benar-benar memiliki gen ekor menjuntai. Itu proses untuk ke arah situ dibutuhkan waktu yang cukup lama. Kelebihannya adalah dia dapat diturunkan kepada generasi berikutnya. Oke. Itu Bu juga dikatakan juga Bu, kalau kita juga mau mafia tertentu untuk supaya pas di pertandingan itu selalu menang, itu gimana Bu caranya Bu? Oh ya, ada memang ada beberapa ikan yang punya sifat agresivitas atau sifat agonistik ya. Saya contohkan misalnya tadi ikan cupang aduan. Cupang aduan ini kadang-kadang kan suka ada kontes ikan cupang aduan, kemudian ikannya di apa namanya diadu lah gitu kira-kira. Nanti yang menang dia yang lebih kuat pasti dia lebih menang. Kita bisa memang Pak mendapatkan ikan yang punya sifat meningkatkan sifat agresivitasnya. Misalnya kita lakukan treatment perilaku. Ini ikan kita bikin dia soliter, diam di tempat, terus dikasih pakannya itu yang dia itu suka menyerang, misalnya pakan-pakan yang hidup gitu. Atau kita biarkan dia agak lama dan tidak bertemu dengan siapapun dalam kondisi gelap. Itu treatment-treatment perilaku. Jadi ketika ketemu dengan individu lain dan digabungkan, maka sifat pertahanan dirinya akan lebih meningkat. Itu contoh untuk mendapatkan ikan hias berkualitas dengan target tadi sifat agonistik atau agresivitas dari tingkah laku. Baik, kita ini ada yang bertanya Bu ya. Dari beginner Suban, apakah ada selain karotenoid yang diperlukan ikan hias dan perlu disuplai dari pakan? Oh ya, tadi saya sudah sebutkan bahwasannya kebutuhan pakan ikan hias itu paling hampir mirip dengan kebutuhan pakan pada ikan umumnya, yaitu ada makronutrien itu yang paling utama, protein, lemak, terus karbohidrat, itu makronutrien atau nutrien yang dibutuhkan oleh ikan dalam jumlah yang besar. Lalu ada juga mikronutriennya seperti vitamin sama mineral. Nah, karotenoid itu adalah bagian dari mikronutrien yang disebut dengan nama zat aditif yang fungsinya adalah untuk pigmentasi. Jadi selain untuk pigmentasi, kita juga bisa menambahkan suplemen lain untuk di dalam pakan ikan hias dengan tujuan tertentu. Misalnya kita ingin ikannya itu mampu memanfaatkan mineral dengan baik atau punya sistem osmoregulasi yang baik atau dia tahan terhadap stres. Nah, ada zat aditif yang punya sifat tertentu. Bisa juga kita tambahkan mikronutrien seperti vitamin A atau vitamin C. Kalau misalnya kita ingin ingin cepat lebih matang gona, atau kita tambahkan vitamin E misalnya. Saya pengen ikannya itu nanti lebih sehat, saya tambahkan vitamin C misalnya seperti itu. Itu adalah kebutuhan dari mikronutrien seperti zat aditif, vitamin dan mineral yang memang juga bisa diberikan kepada ikan. Ya, Pak. Baik. Lanjutkan Bu ya, ini dari Rizkan Fahmi. Jenis bahan baku apa saja yang paling banyak mengandung pigmen karotenoid? Ya, tadi sebenarnya saya sempat ada di dalam presentasi saya. Kalau kita mau memberikan pigmen karotenoid itu sumbernya macam-macam, Pak. Jadi, ini contoh aja ya. Saya share lagi. Ya, silakan. Nah ini kita lihat di sini ada banyak sekali sumber-sumber karotenoid yang ada di alam ini. Karena memang tanpa karotenoid hidup itu nggak akan berwarna. Kita nggak akan pernah melihat warna kalau nggak ada karotenoid. Ini semua adalah pigmen karotenoid. Baik itu daun, baik itu buah, baik itu hewan, baik itu alga, baik itu tanaman hias, bunga, dan sebagainya, itu di dalamnya punya komponen yang namanya pigmen karotenoid. Kalau kita ingin campurkan di dalam pakan, kita bisa dua cara. Yang pertama adalah kita bisa memberikan pigmen karotenoid itu adalah dalam bentuk sintetis.
seperti tadi yang ada di pasaran. Ada nama dagangnya macam-macam, ada karopil, karopil pink, karopil red, dan sebagainya. Bisa juga kita dapatkan dari bahan alam. Bahan alam itu contoh tepung kepala udang. Ini bisa dijadikan sebagai sumber karotenoid. Dan ini sangat efektif karena dia mengandung astaxanthin. Bisa juga spirulina. Yang kita lihat ini ya, tepung spirulina ini dia banyak mengandung zeaxanthin. Dia juga bisa digunakan sebagai sumber karotenoid di dalam pakan ikan hias. Tepung wortel sebagai sumber beta karotin. Cuma kalau kita gunakan bahan baku dari alam seperti ini, tingkat kemurniannya rendah karena nggak langsung, karena di dalamnya bukan cuma ada pigmen doang, ada karbohidratnya, ada protein, vitamin, mineral. Mungkin pigmennya sedikit sekali di dalam 1 gramnya, dan ini harus ditepungkan. Jadi efektivitasnya di dalam 1 kilogram pakan, minimal kita harus bikin dia tepung 100 gram, lalu minimal itu, lalu 100 gram tadi kita masukkan ke dalam 900 gram pakan, membentuk 1 kilogram pakan, nah itu baru nilai efektifnya muncul. Jadi bedanya kalau pakai yang sintetis, kalau yang sintetis itu cuma kasih 1-2 gram aja di dalam pakan. Kalau ini 100-200 gram di dalam pakan, dalam bentuk tepung, baru efektivitasnya akan muncul. Itu aja, Pak. Baik, kita lanjutkan, Bu. Ya, ini Daniel Isahadi 80. Izin bertanya, sudah jauh mana pengembangan produk ini? Terima kasih. Ya, kit pendeteksi karotenoid ini yang kita sebut dengan nama Office Doctor ini baru menjadi sebuah prototipe di kantor kami. Jadi kami sudah melakukan sosialisasi untuk produk ini. Memang produk ini harus dikembangkan sehingga dia bisa menghasilkan produk yang bisa diindustrialisasi. Nah, link antara industrialisasi dengan peneliti itu yang akan menjadi PR ke depannya, dan saya harap ini mungkin lewat media publik ini ada yang dapat menghubungkan kami dengan pihak industri sehingga bisa ada nilai komersialisasi yang juga bisa dimanfaatkan buat masyarakat pada umumnya. Baik, Bu, kalau misalkan ada yang berminat, hubungi siapa, Bu? Misalkan nomor telepon atau nama siapa, Bu? Ibu, misalkan ada, kasih nomor telepon. Iya, bisa di bisa nanti ke balai kami aja, Pak, di Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Itu IG-nya ada, IG-nya Balai Riset Budidaya Ikan Hias, terus Facebook-nya juga ada, Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Twitter-nya ada. Bisa juga menghubungi nomor telepon kantor kami di 021-7520-482 kalau seandainya memang ada yang ingin diminta seperti petunjuk teknis atau informasi-informasi lainnya berupa flyer dan sebagainya. Baik, Ibu. Kita lanjutkan, Ibu. Iya. Ini tadi pertanyaan dari Rina Hirnawati. Untuk ikan yang memiliki sisik, apakah sel warna terdapat juga di sisik? Ya, betul. Ya, kromatofora itu tadi saya sebutkan, sel kromatofora atau sel yang mengandung pigmen tertentu, itu adanya di epidermis dan di antara epidermis dan dermis. Sisik itu adalah bagian dari epidermis. Jadi, sisik itu juga bisa mengandung sel kromatofora atau sel yang mengandung pigmen. Jadi, bisa. Ada. Oke, ada, Bu. Ya. Lanjutkan lagi dengan Ibu Rina lagi. Ini, jika ingin meningkatkan warna ikan jenis platinum, baiknya diberi jenis karotenoid apa ya, Bu? Nah, tadi kan platinum, tadi kan warnanya kira-kira lebih banyak ke arah iridofor, kemudian iridofornya itu terkena pantulan cahaya. Itu untuk karotenoid sendiri, kalau kita berikan untuk ikan-ikan platinum, kemungkinan dia tidak akan memunculkan hue-nya atau tidak memunculkan corak warna atau kepekatan warna. Yang akan muncul adalah brightness-nya atau kecerahannya. Jadi, kalau kita berikan karotenoid pada ikan-ikan jenis platinum, kemungkinan besar adalah warna akan menjadi lebih cerah. Bukan warnanya lebih pekat ya, tapi warna akan lebih cerah. Gitu, atau likeness-nya akan lebih tinggi. Baik, Bu. Kita lanjutkan nih dari Sutrisna Salim. Adakah jenis pakan yang bisa untuk mempermanenkan warna ikan? Beberapa jenis cupang warnanya suka mutasi, meskipun sudah induk. Ya, memang itulah kekurangannya kalau kita ingin meningkatkan kualitas warna pada ikan melalui pakan. Kekurangannya adalah warna itu tidak bisa di
diturunkan kepada generasi berikutnya. Tetapi kita bisa memberikan kepada individu ikan itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Artinya, kalau kita memberikan pakan kurang lebih selama minimal 14 hari, kemudian dia akan mulai terakumulasi di dalam tubuh ikan itu pigmennya. Ketika dia mulai terakumulasi, maka pigmen tadi dapat disimpan. Kemudian warna karotenoidnya yang digunakan itu tidak akan tetap terus akan terus dapat tersuplai sehingga tidak akan pudar. Berbeda kalau seandainya kita hanya memberikan sedikit atau sebentar-sebentar. Misalnya dan tidak rutin, sama seperti kita menggunakan produk-produk herbal untuk obat, itu yang paling utama adalah kontinuitas dan juga waktu atau durasi pemberian, karena itu akan mempengaruhi efektivitas warna di dalam tubuh ikan. Contoh misalnya tadi Pak Sutrisna Salim bilang kalau pada ikan cupang warnanya agak sedikit memudar, kemungkinan itu adalah karotenoidnya kurang atau karotenoidnya tidak diberikan secara kontinu dan konsisten. Saran saya kalau memang untuk hobiis atau untuk apa yang namanya, bukan pelaku pembudidaya ya, artinya untuk hobiis atau penyuka ikan hias, ya memang sebaiknya setiap hari harus rutin memberikan pakan yang berkualitas atau yang mengandung pigmen, supaya warnanya nggak pudar-pudar. Kalau dia berhenti, 14 hari setiap hari itu kan pigmennya akan dimanfaatkan, akhirnya lama-kelamaan habis, akhirnya warna menjadi pudar. Beda dengan pembudidaya, kalau pembudidaya kan dia targetnya orientasinya profit, jadi dia kalau dia kasih pakan berkualitas terus setiap hari tidak sesuai dengan harga jual ikannya, nanti takutnya profitnya malah rendah atau malah lebih tinggi biaya produksinya. Sebaiknya kalau untuk pembudidaya itu diberikan pakan itu ketika mau siap jual, misalnya 2 minggu yang akan datang atau sebulan yang akan datang ikan mau dijual, maka sudah mulai itu diberikan pakan yang mengandung karotenoid supaya terdeposisi, ikan akan terpigmentasi ketika dijual, warnanya lebih bagus dan lebih mahal grade-nya gitu Pak. Baik, Bu, ini ada 2 pertanyaan, saya bacakan satu-satu dulu ya Bu ya. Ya. Ini ada lagi pertanyaan dari ya, izin dari Lili Depok. Izin bertanya, Bu, berapa lama setelah ikan diberi pakan X mulai muncul efek warna akibat X dari pakan, Bu? Ya, tadi sebelum pertanyaan dari Bu Lili, tadi pertanyaan Pak Sutrisna Salim juga sempat saya jawab bahwasannya kalau kita sudah tahu dosis target ikannya, misalnya ikan karnivora, kan dia metabolismenya agak sulit nih. Nah, dia itu minimal kita harus kasih itu 14 hari, 2 minggu sebelum muncul warna itu kita harus kasih. Jadi setelah 2 minggu barulah kemungkinan proses pigmentasi di dalam jaringannya atau di dalam sel itu muncullah warnanya. Jadi minimal itu 14 hari. Dan warna itu akan bertahan juga sama. Jadi 14 hari kemungkinan dia akan turun, bahkan seminggu dia sudah terlihat perubahan warnanya itu sudah mulai menurun kalau tidak diberikan lagi. Ya Pak. Baik. Pertanyaan kedua, bisa bertahan berapa lama efek warna X tersebut pada tubuh ikan? Apakah kalau asupan pakan X dihentikan, efek warna ikut hilang atau seperti apa itu? Ya tadi sudah saya jawab sebenarnya tadi barusan bahwasannya. Kalau kita hentikan pemberian pakan yang mengandung karotenoid, otomatis memang terjadi pemakaian karotenoid terus-menerus di dalam tubuh, sehingga kalau tidak terus disuplai, suplainya menurun, yang terdeposisi atau yang tersimpan di dalam jaringan juga akan terus terpakai, maka akan berkurang pigmentasinya. Benar bahwasannya warna akan pudar, umumnya nanti akan terlihat banget itu di 14 hari ke atas. Jaringan atau kalau kita ekstraksi dengan jaringan 7 hari sebenarnya sudah mulai kelihatan menurun. Tapi kalau secara visual 14 hari sampai 1 bulan itu sudah mulai terlihat. Baik. Ibu, kan di Depok itu Bu ada dibikin mengenai mengembangkan mengenai ikan cupang ya Bu ya. Iya, betul. Nah, gimana Bu? Apa bedanya yang Ibu di cupang dengan yang di pasaran? Apa bedanya Bu? Apanya tuh Pak? Misalkan ya, dari mutunya, kualitas dan lain-lain. Cupang kami. Ya, jadi kalau
peneliti kami di sini memang ada yang khusus yang sangat concern untuk penelitian ikan cupang. Di sini ada Bapak Dr. Andes Agus Priadi dan Ibu Dr. Eni Kusrini yang concern pada penelitian ikan cupang. Bedanya ikan cupang di tempat kami itu, karena Indonesia ini sebenarnya surganya ikan cupang alam. Jadi yang kita kembangkan adalah ikan-ikan cupang alam, bukan ikan cupang aduan. Karena ikan cupang aduan lebih bagus memang yang impor ya kualitasnya. Kalau cupang alam karena dia masih apa ya? Karena dia masih nature, masih murni, terus kemudian dia tidak banyak belum banyak dibudidayakan, itu malah harganya jauh kebanyakan berasal dari tangkapan alam sehingga harganya jauh lebih mahal. Harganya bisa jutaan, bisa 1-2 sampai 3 juta per ekornya. Beda dengan cupang-cupang yang kita kenal di pasaran itu Rp1.000, Rp2.000 juga satu ekor bisa kita dapatkan. Tapi kalau untuk cupang-cupang yang ada di kami itu adalah cupang-cupang alam yang punya sifat endemik salah satunya, atau langka, atau sulit dibudidayakan, atau baru terdomestikasi, sehingga harganya jauh lebih mahal. Jadi cupang di sini adalah rata-rata cupang alam, Pak. Oke. Bu, tadi kan ikan hias juga kata Ibu ada level-levelnya, Bu. Ini ada level 2-nya, anomentator kualitatif dan kualitas kontes. Apa bedanya, Bu? Dan kalau misalkan dari kualitas yang anomentatif ke kontes, bisa nggak, Bu? Dari ya kualitas yang pond quality terus naik dia, apakah bisa naik gitu, naik level? Ya, ya. Itu sebenarnya justru itu adalah hasil penyortiran. Jadi memang nggak bisa naik level, Pak. Jadi sudah disortir, misalnya ya kita lihat ikan ini ikan untuk level kontes tadi dia tuh biasanya punya sertifikasi hereditas atau sertifikasi dari keturunan mana, indukannya apa gitu. Jadi bisa ditertelusur. Kemudian penampilan warnanya itu sudah disortir atau sudah terseleksi dengan baik. Kalau ornamental itu dia masih yang punya sifat campuran warna. Ada kekurangan-kekurangan dalam hal warna. Kalau untuk warnanya kemudian kita tingkatin bisa masuk ke dalam level kontes, mungkin bisa. Tapi kalau level kontes dia minta untuk ketelusuran riwayat keluarga, nah itu yang tidak bisa kita tingkatkan gitu. Kalau yang pond quality menjadi ornamental quality bisa. Sejauh kita bisa men-treatment ikan yang di pond quality tadi dengan baik, kemudian dia warnanya yang kemudian meningkat, ternyata lebih cerah, lebih menarik, bisa kita pindahin ke akuarium karena lebih bisa dipamerkan gitu. Oke. Okay. Ada lagi pertanyaan, Bu, dari Setio Budi. Ikan koi saya terinfeksi oleh seekor ikan yang baru masuk. Ikan koi saya terinfeksi oleh seekor ikan yang baru masuk. Ciri-ciri ikan sakit bercak merah pada sisiknya. Gimana cara penanggulangannya? Oh, maksudnya ikan koi, beliau punya ikan koi, kemudian koi terinfeksi oleh seekor ikan baru. Ikan baru masuk ke dalam wadah pemeliharaan ikan yang sebelumnya, sehingga ikan yang sebelumnya terinfeksi. Untuk makanya untuk ikan-ikan yang baru, ini saran saya walaupun saya bukan ahli patologis ya, saran saya untuk ikan-ikan baru itu terlebih dahulu di-treatment dulu. Pertama adalah ikan itu dikarantina dulu. Dikarantina itu dengan tujuan supaya bibit-bibit penyakit dari luar, ketika dia didatangkan itu tidak menginfeksi ikan-ikan lain. Jadi dikarantina di dalam akuarium tersendiri, kemudian ditreatment terlebih dahulu. Ditreatment dalam arti diberikan didensinfektan dulu ke akuariumnya, kemudian diberikan anti jamur atau diberikan antibakteri supaya nanti patogen-patogen yang ada di dalam tubuh ikan yang baru itu dia ternetralisir dulu. Nah, itu kita akan lihat perkembangannya setelah ikan yang baru datang itu cukup sehat. Barulah kita bisa mengumpulkannya bersama dengan ikan-ikan yang sudah survive sebelumnya. Gitu. Jadi kalau untuk penanggulangannya, saya karena saya bukan ahli patologis, mungkin nanti pertanyaannya dikip terlebih dahulu ya. Mungkin nanti ada sesi yang berhubungan dengan patologis mungkin bisa menjawab. Baik, Bu. Ibu kan tadi ini menyebutkan juga ini ada ikan ini bisa jadi warna jingga, warna coklat, putih, biru, ya Bu ya, karena itu ya.
Bu, bisa nggak Bu kita bikinnya misalkan warnanya jadi warna abu-abu dengan warna total-total? Yang saya presentasikan itu adalah kita melihat warna-warna ikan itu dia kandungan pigmennya apa, terus sel kromatofornya apa, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita punya ikan berwarna merah terus kita mau bikin jadi biru nggak bisa, Pak. Karena warna yang dimunculkan itu adalah berasal dari kode genetik yang tersimpan di dalam tubuhnya. Jadi kode-kode inilah yang akan memunculkan fenotipnya atau penampilannya. Yang kita lakukan adalah meningkatkan kualitasnya, bukan mengubah warnanya. Jadi artinya kalau seandainya dia warnanya kuning, berarti kita harus tahu, oh, sel kromatofornya berarti dia berasal dari santin pigmennya nih. Karena pigmennya santin berarti pigmen ini adalah jenisnya karotenoid. Oh, maka kita supply dalam bentuk karotenoid, kira-kira itu. Kalau dia warnanya biru, biru ini nggak bisa kita rubah biru itu kemudian jadi warna hijau atau jadi warna hitam gitu. Biru itu kan sebenarnya dari melanin tadi sama melanin sama iridofor kemudian kena cahaya. Nah, melanin sama iridofor tadi dia kan diproduksi di dalam tubuh ikan. Kalau kita mau treatment dia lebih mengkilap warnanya atau lebih bling, nah itu baru kita bisa lakukan misalnya tambahkan pakan yang mengandung karotenoid supaya lebih cerah, itu aja. Kalau mengubah warna tidak bisa, tapi meningkatkan kualitasnya bisa. Oh, udah dari sananya ya, Bu ya. Iya. Ibu, ini pertanyaan yang tadi awal Ibu mengatakan bahwa ikan hias ini di perdagangan internasional ini punya nilainya tinggi dan juga di pendapatan rumah tangga itu tertinggi dibanding 16 sektor lainnya. Gimana Bu, kok bisa beda begitu ya, Bu ya? Iya, bahkan sekarang di era pandemi ini, kalau kita lihat survei dari media cetak maupun media elektronik atau survei pasar market share ya. kita perhatikan, ternyata tuh kegiatan ikan hias, baik itu jual beli ikan hias, pembudidayaan ikan hias, itu meningkat trennya 2 kali lipat selama pandemi. Artinya selama pandemi ini kan mungkin orang membutuhkan kegiatan di rumah saja gitu. Jadi karena kegiatan di rumah saja muncullah hobi hias baru inilah yang kemudian akan meningkatkan permintaan pasar akan meningkatkan supply dari pembudidaya. Karena meningkat supply, maka si pembudidaya akan memproduksi jauh lebih banyak. Nah, ini ada imbas baliknya. Nah, untuk dia kenapa budidaya ikan hias ini menjadi sumber pendapatan utama? Karena kalau kita lihat ya, untuk saya share aja deh. Kalau kita lihat di sini ini 2013 ya, mohon maaf, BPS 2014. Jadi ceritanya dalam satu tahun itu ikan hias itu dirata-ratakan pelaku budidaya ikan hias itu bisa menghasilkan penghasilan 50 juta per tahun. Bahkan sekarang ini malah ada yang 30 juta per bulan. Itu pun cuma satu komoditas. Saya dengar dari teman saya, satu komoditas ikan cupang, ada pembudidaya yang bisa sampai 30 juta per bulan. Udah satu komoditas dan juga itu pembudidayanya juga mungkin bukan pembudidaya besar gitu. Jadi artinya apa? Karena nilai jual ikan hias itu per ekor, dihitungnya per ekor, Pak, bukan dihitungnya per kilo. Jadi semakin tinggi jumlah ikan hias yang terjual, pengalinya juga semakin banyak. Semakin tinggi kualitas yang dihasilkan, juga pengalinya juga semakin tinggi. Jadi itulah kenapa budidaya ikan hias itu menyumbangkan peran penting dalam sektor lainnya. Beda kalau seandainya mungkin kalau pertanian itu kan dia juga hitungannya per kilo, lalu ada tengkulak dan sebagainya gitu. Jaring rantai pasok terus sama rantai pemasarannya juga kompleks, beda dengan ikan hias gitu. Jadi mungkin pendapatan yang didapat jauh lebih tinggi. Oke, Bu, kan kalau di ikan di akuarium itu, Bu, modelnya itu ada macam-macam, Bu. Ada Dutch style, ada Japanese style, ada tema biostop, apa enggak pengaruh, Bu, ke ikan hias, Bu? Oh ya, itu model-model aquascape ya. Itu mah tergantung preferensi, Pak. Jadi artinya ada yang style-style itu kan tergantung selera.
Jadi yang paling penting adalah bukan stylenya, tetapi apakah semua yang ada di komponen sistem itu mendukung atau tidak untuk ikan tetap bisa hidup, bisa tetap berkembang. Itu tidak ada masalah selama kalau kita pakai sistem-sistem seperti itu, kita sesuaikan misalnya, kalau tanaman airnya terlalu banyak, berarti tanaman air itu kan butuh fotosintesis, berarti dia butuh cahaya, harus juga supply komponen lainnya, seperti cahayanya, intensitas cahayanya juga cukup tinggi. Lalu karena dia ada tanaman, berarti dia tanaman itu harus tumbuh, berarti tanamannya juga harus dikasih unsur hara seperti pupuk, jangan sampai nanti pupuknya ikut meracuni media air, kira-kira seperti itu, Pak. Baik, ini pertanyaan terakhir, Bu. Ibu ini kan sudah mengembangkan office dokter ya, Bu, ya? Ya. Ini, Bu, seberapa ini, Bu, rencananya, dan kapan akan dipasarkan, Ibu? Karena saya dan kami semua lah di sini adalah peneliti. Office dokter ini satu yang progresnya sudah dipatenkan itu. Terus untuk industrialisasi, karena kami tidak promosi, Pak. Kami mungkin kurang promosi. Jadi jembatan antara kami dengan industri itu belum terbentuk. Jadi atau kami belum punya link ke arah sana. Jadi kami memang berharap seandainya siapa tahu dari sharing session ini ada yang punya link atau yang berminat, atau mungkin ada dari BRSDM sendiri punya program untuk kemitraan, ya kami terbuka. Baik, Bu, sebagai kata penutup, Bu, ini kan tadi temanya mengukur kualitas pakan ikan hias dengan mudah, cepat, dan murah. Itu gimana, apa kata-kata penutupnya, atau mungkin rencana ke depannya, Bu, dari ikan hias Depok? Silakan, Bu. Jadi untuk pakan ikan hias, pengukuran pakan ikan hias secara mudah, cepat, dan murah ini sebenarnya kami dedikasikan untuk semua pelaku ikan hias. Artinya semua stakeholder ikan hias, agar apa? Agar mendapatkan keterbukaan akses informasi tentang kualitas ikan hias yang dibelinya. Jangan sampai mereka membeli harga yang mahal, tetapi kualitasnya mereka tidak tahu. Atau mereka hanya tahu kualitas itu, tapi dari orang lain berdasarkan mulut ke mulut saja. Gitu. Jadi selain itu juga kita juga ingin mengedukasi masyarakat, supaya masyarakat itu tidak membeli suatu produk tanpa mengetahui isinya. Jadi perlu untuk membaca label kemasan. Di dalam label kemasan itu kualitas-kualitas dari pakan ikan hias itu akan muncul. Jadi itu aja yang kami harapkan dari sharing session ini. Semoga bisa bermanfaat, dan nanti misalnya pelaku ikan hias membutuhkan produk kami, akan dengan welcome untuk bisa berkontribusi di dalamnya. Baik. Terima kasih Dr. Nina Melisa SPI MSI, peneliti Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok, atas penyajian yang luar biasa. Kami harapkan Sobat Bari dapat klik subscribe agar materi yang bermutu ini dapat disebarluaskan. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Kita ketemu minggu depan. Selamat siang. Terima kasih, Pak Richard. Terima kasih.